Alek di mana? Ke Ninja. Tes. Itu. Oke. Langkung strike pertama. Itu dia. Oke. Itu dia. Kena telak. Wih. Strike itu dia. Besar sekali. Oke, guys. Itu dia, guys. Ini dia, guys. Gila, terlepas. Lihat ini sisiknya. Dah baik, Om. Angkat, Om. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kenyalang 96. Kali ini kita akan camping dan juga bermalam di hutan lagi, yaitu di hulu Sungai Sibau. Yang berangkat hari ini adalah saya sendiri, Aldi, Atet, Ningkan, pembawa perahu kita, dan sekaligus tukang masak yaitu adalah Bang Nuka, dan tidak lupa juga motoris kami yaitu Imin sekaligus penyelam ikan. Keberangkatan kami pada hari ini yaitu dari Kota Putu Sibau. Aldi, Atet, saya dan juga Ningkan berangkat dari Kota Putu Sibau menuju teman kami yang berada di salah satu kampung yaitu Desa Tanjung Lasa. Di sanalah Imin dan juga Bang Nuka menunggu kedatangan kami. Oke teman, sudah sampai di Sungai Sibau. Dari sini kita akan berangkat. Ini perahu saya sudah sampai. Loteng. Nanti kipas ya? Boleh. Setelah Bang Nuka dan Imin sampai, kami pun mengemas barang ke dalam perahu dan akan bersiap berangkat menempuh perjalanan sekitaran 7 jam menuju lokasi kami bermalam di malam pertama. Lokasi ini disebut dengan Sungai Peang. Di Sungai Peang ini, kami menuju lokasi yang bernama Gerugu. Sungai Peang merupakan anak dari Sungai Sibau. Sekitar jam 8 pagi, kami mulai berangkat ke hulu sungai. Hari pertama ini, kami menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan estimasi perjalanan yaitu sekitaran 7 jam. Perjalanan dimulai dari Desa Tanjung Lasa. Saat ini kami sedang mudik di induk sungai, yaitu Sungai Sibau. Dan nanti kita akan masuk lagi ke anak sungai, yaitu Sungai Peang.
sirih itu lihat. Ya, pedang sirih. Ambil daun jambu kah? Tuh ah, koi. Weh, dan naik dan nanya daun jambu itu, oi. Lain kan? Ngantuk-ngantuk, oi. Kurang weh. Oke, ini sudah sekitaran 2 jam 1 jam lebih perjalanan. Kita singgah sebentar. Cantik sekali pemandangan di sini, teman-teman. Setelah istirahat sebentar, kami melanjutkan lagi perjalanan ke hulu sungai. Perjalanan masih tersisa sekitar 6 jam. Total perjalanan kita hari ini yaitu 7 jam menuju lokasi Sungai Peang. Di hari keberangkatan kita ini, cuaca sangat cerah dan juga sangat panas. Semoga cuaca yang cerah ini akan bertahan sampai nanti malam. Karena nanti malam kita akan melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu menyelam ikan.
Tidak terasa 3 jam lebih di perjalanan, akhirnya kami sampai di Nanga Peang. Ini adalah Nanga Sungai Peang atau anak dari Sungai Sibau. Dan kami akan memasuki Sungai Peang ini selama 3 jam lebih. Ini adalah induk sungai, yaitu Sungai Sibau, dan ini adalah Sungai Peang, merupakan anak dari Sungai Sibau. Perjalanan ke Sungai Peang ini memakan waktu sekitar 3 jam, dan kemungkinan kami akan sangat sulit untuk menggapai tujuan kami dikarenakan air sangat dangkal. Sungai Peang ini sangat kecil dari induk sungai, yaitu Sungai Sibau. Setelah sampai di Sungai Peang, kita istirahat makan siang, yaitu sekitaran jam 12 siang, di mana setelah makan siang kita akan melanjutkan lagi perjalanan ke hulu sungai, yaitu ke hulu Sungai Peang ini. Oke, setelah makan kita lanjut lagi ke hulu Sungai Peang, menempuh perjalanan sekitaran 3 jam. Oke teman-teman, kita mulai masuk Sungai Peang. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, ini adalah Sungai Peang. Nah, di sini tidak bisa banyak menggunakan perahu, jadi kita harus jalan kaki. Dan sekarang di Sungai Peang. Sangat cantik sekali pemandangan di sini teman-teman, di hulu Sungai Peang. Nah, ini batu sampai ke atas sana. Nah, iya, sangat cantik sekali. Oke, berhasil.
Mantap. Oke, kita turun lagi kedua kalinya. Terus kita sudah mendaki yang dan kaki yang tidak tahu. Lanjut lagi. Lompat dari situ. What it got? Apa itu kan? Tanya. Den patah. Besar oi, itu dia. Bosan. Turun lagi di lokasi hulu Sungai Piang. Akhirnya, kami sampai di lokasi camp kita di malam pertama.
setelah 7 jam perjalanan dari Kampung Tanjung Lasa sampai memasuki Sungai Peang ini. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi sekitaran 4 jam di hulu Sungai Peang. Sangat jauh sekali kita mudik. Kita di sana kita akan mendirikan tenda atau pulangkau. Dah tahu tekaban bawah hulu Sungai Peang. Kita ambil barang-barang yang masih dalam perahu dan kita akan naikkan ke lokasi camp kita, teman-teman. Kita sangat besar sekali, sudah habis sekali. Begini keadaan tenda kita. Kotak ya, Dik. Ah, itu dia mufaris kita. Corona. Air corona. Oke, teman, karena ada pending lain, kita membongkar tenda kita yang di hulu sungai ini dan akan menyelam ikan ke hilir, dari hulu ke hilir. Tadi rencananya kita akan menyelam ikan dari hulu sana menuju lokasi camp kita ini. Namun planning berubah pada malam ini, kita akan menyelam ikan dari hulu tenda ini sampai ke hilir. Nanti kita akan buat tenda lagi di hulu sungai, di hilir tenda kita ini. Kita bongkar dulu. Setelah tenda dibongkar, kami mengatur strategi lagi, yaitu kami akan menyelam ikan dari hulu ke hilir. Sampai di mana kami sudah lelah menyelam ikan, disitulah kami nanti akan mendirikan tenda. Yang menyelam ikan adalah 5 orang. Sementara Bang Luka akan membawakan kami perahu. Kami pun lanjut mulai perjalanan ke hilir, menuju spot terbaik menyelam ikan. Oke, kita sudah sampai dan mulai menyelam ikan.
Setelah sampai di spot terbaik untuk menyelam ikan, akhirnya kami berlima turun untuk menyelam. Kami selesai menyelam ikan sekitaran jam 11 malam, di mana kami menemukan lokasi yang terbaik untuk menginap di malam ini. Nah, ini ikan hasil penyelam tadi. Semua boleh ya. Semah. Tidak terlalu besar. Jadilah. Oke, teman-teman. Di sini kita akan membuat camp atau tenda camping langkau untuk bermalam di malam pertama. Nalo.
Ini tenda kita sudah selesai dibuat pada malam hari. Oke. Baik dulu pari itu. Tes. Inilah keadaan tenda kita. Kita siap-siap tidur. Sampai jumpa esok pagi. Oke teman-teman, ini kita sudah bangun. Hari ini saya agak telat bangun ya. Ini dua orang kan kita sudah makan. Ini karena di camp kita. Nah. Sama air kuruna dan air kopi. Di tempat lain air kuruna lah. Sama celawak. Nak kena lebih mau air kopi. Nak mau pagi-pagi tapi ni ke kopi, ni ke kuruna dempak. Mami kena. Kau ke mana barang? Ini tak boleh. Ini
Angkat jemuran, angkat jemuran. Kura-kura hasil tadi malam. Kura-kura dalam perahu. Ini kami akan tempatkannya. Nah, yang sini yang tadi malam. Ini dia. Dan semua semak, lihat lemak di sana, lemak di sana, lemak ikan semak. Allah mak tua yang kalah mak, yang juang banyak sekali yang juang. Dari ribuan ni, akan juang. Ikan palau dan ikan masir. Apa? Bumbu. Bumbu? Ada. Bisa bumbu dalam serai yang beli tu. Kita di dalam. Ini babo. Mana kita yang kata? Bang, tak nak kata ni.
selai. Selesai masak, kami pun makan pagi. Dan ini adalah sekitaran jam 8 pagi. Pagi ini cuaca sangat cerah sekali, di mana baru jam 7 matahari sudah mulai timbul. Setelah makan pagi, selanjutnya kami membongkar tenda. Dan kami akan keluar dari Sungai Peang ini sambil casting. Yang sangat seru ketika di hulu sungai, yaitu adalah udaranya yang sangat segar. Tenda sudah selesai dibongkar dan kita bersiap berangkat ke hilir Sungai Peang ini sambil casting, dan hari kedua kita menuju Sungai Menyakan. Mariam kayu. Gunung Tajak. Woi. Langkung. Baik angler kita. Oh, itu dia. Oke, Bang. Tahu kah? Ah. Tahu. Itu kan itu kah? Langkung, strike itu, pertama. Itu dia. Setelah istirahat. Setelah istirahat, mantap. Langkung, strike. Ah, jadilah. Oke.
Sudah 2 poin, yang satu belum. Tenang kuat, tenang kuat, kuat, kasihan kawan kita ya. Oh. Oi, pelan benar. Baik. Gampang di. Hai, pelan baik. Oke. Pelan. Sip, angkung kedua. Angkung kedua. Ada kawan yang dapat di depan ya. Akhirnya baik juga diangkat lepas lagi ini guys ada akhirnya ini udah bisa hip kayaknya apa? Tang kan? Ya, nak liar kan? Oke. Spek juga apa pakai? Uhuh. Mantap. Hai, suara oi. Hai, oi. Hai, suara oi. Lagi guys. Oke. Oh, ini dia. Melengkung gas. Oh. Sama. Sama, besar lagi. Kena bibir ya, Mas. Baru 5 menit, guys. Ganti ini dia. Aman. Pakai tang. Ini agak liar yang ini guys. Tahan bah? Dibunuh dulu, karena melompat kai. Koyak gak tuh? Bibir. Ya kalau kena bibir bawah atau bibir atasnya, aman. Atau beri penjelasan. Iya dong. Belah yang satu. Ini guys, mantap guys. Oke. Mantap. Sip. Dua sama. Ada deh, kena incar. Tag lagi. Langkung guys. Langkung terus. Wih, ternyata skor mengejar. Skor pembalik keadaan menjadi 3-2. Skor pembalik tuh menyerang Vietnam tuh. Kati itu. Sarawak FC, Sarawak FC. Oke. Ngantuk. Strike. Langkung. Kung Sarwi. Strike itu dia. Vietnam menambah skor lagi. Menjadi 4-2. Besar sekali.
naik guys. Kantong besar guys. Terjepit nanti. Ternyata Vietnam menambah skor. Menjadi 4-2. Vietnam dilawan. Vietnam dilawan. Kere. Ah. Aku kira power. Sari. Ya, Mi. Sudah pun mulai hujan. Oke okay, guys. Itu dia guys. Ini dia guys. Ada bang. Itu dia guys. Mantap okay. Guys. Satu. Cuaca mulai hujan. Ternyata Vietnam membalikkan keadaan menjadi 4-2. Iya. Yeah. Ini penyerang Vietnam kita. Wai. Hujan nih kawan. Terpaksa HP kita simpan dulu. Kondisi hujan lebat di siang hari. Ketika saya tengah memancing, hujan pun turun. Aduh. Hujan lebat teman-teman. Nggak kok. Salah gitu itu. Mau nikah ya? Ayo kita, mek perahu. Hujan ya? Iya. Nak lama hujan. Wai. Strike. Skor menjadi 4-0. Itu dia hancurnya. Saukah? Ini dia target kita. Ikan semua atau ikan. Cuk, kelasnya lain, coy. Kelasnya lain, coy. Yang ini kelasnya lain ya. Hitungannya 3. Ini kelas premium kayak. Tuh kelasnya lain, amisnya pun lain. Itu hitungannya 2 kampala tuh. Oke. Dan semua. Ini Vietnam tuh. Skor berbalik saudara-saudara. 5-4 saudara-saudara. Itu dia. Skornya berbalik. Menjadi 5-4. Oke teman-teman. Ini kawan kita sedang mencari ular sawah. Tadi ular sawahnya jatuh dari sana. Sini. Ini tak sawah kawan. Bercuak hari ini kita dek. Kita. Nggak cukup ya. Masuk air kah? Tidak ada guys. Oke. Kita lanjut lagi. Jolok eh. Dapat kura-kura guys. Kawan kita menyelam.
Entah bang. Sama besar deh, weh. Semangat yang iya kan? Oh, ben. Ada kenapaan? Woi, sikit lagi ya? Nggak, kena bait. Kena bait kayak? Lain pemain profesional tuh. Skor menjadi... Apa ya? Lepas tadi, kena bait. 6-5. Jadi begitu kena sok, lepas meh ya. Dapat ikan semah besar ini. Oh. Ini baru dia. Janganlah kayak ke video. Ini dia, ikan semah besar. Gemuk ya bang? Gemuk. Ini angler kita. Yang angler di belakang saya ini sudah ketinggalan. Ini kasih bunyi, ada bunyi ya, strike. Oke, ada ikan langkung. Size nya itu loh. Masuk ukur kayak. Rilis kawan. Kita rilis ya guys. Nah. Hei. Apa itu? Mana dia? Rilis ya. Tangkung. Main kamu. Sisih utai deh. Banyak sekali kupu-kupu guys. Kita sudah berada di muara Sungai Peang. Ini Sungai Peang, kita sudah keluar dan itu adalah Sungai Sibau. Ini dia kupu-kupu banyak sekali. Oke, saya sudah keluar dari Sungai Minyakan, Sungai Peang. Ini adalah Sungai Sibau. Keruh, teman-teman. Nah, Minyakan keruh. Mati kita. Gila, terlepas. Lihat ini sisiknya. Ya, amburau bang. Sudah kelihatan aku. Gila, amburau. 5 kilo lebih ya. Gila. Aduh, pemancing amatiran memang gitulah. Tak kena mulut dia benar ya. Kalau tadi dia makan yang pemancing umpan pemancing profesional lain sih. Sisit dah. Tak telah dibeli lagi. Empurau terlepas guys. Lihat bad luck, sisiknya. Bad luck. Sangat besar.